solo. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada penonton di rumah di Facebook Live Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park Aikroh Melaka. Jadi kita dah lama macam seminggu bercuti kan? Ha, kali ini kita dah di musim yang baru iaitu musim kedua. Jadi pada anda semua di rumah, terima kasih kerana setia bersama kami. Dah habis episod satu, orang kata musim pertama. Jadi sekarang ni kita dah pun masuk ke musim kedua. Sekali lagi anda bersama dengan saya, Nur Aisyah, dalam segmen Sembang Celebrity MMACP. Okey, apa khabar penonton di rumah? Saya harap anda semua ada dalam keadaan yang sihat dan dihindari daripada wabak yang berbahaya. Seperti yang kita tahu sekarang ni kita masih lagi dalam wabak COVID-19. Ha, jadi pastikan anda semua mengikut SOP yang telah ditetapkan. Ha, gunakan face shield, face mask ketika berada di luar. Sentiasa basuh tangan dengan hand sanitizer. Amalkan jarak sosial yang selamat iaitu jarak 1 meter. Jadi untuk anda semua, jangan sebelum kita nak teruskan segmen kita pada hari ini, jangan lupa komen, like dan share. Ha, pada anda semua sekarang ni saya berada di hadapan rumah Indonesia di mana untuk yang sekarang ni kita dah dekat bahagian rumah ASEAN pula. Ha, musim pertama kita teroka negara Malaysia. Ha, musim kedua ni kita nak teroka negara ASEAN pula di mana sekarang ni kita berada di antara rumah Indonesia. Ha, di mini Malaysia. Sebelum kita teruskan kita punya segmen atau dan juga bersama dengan tetamu kita pada hari ini, mari kita saksikan apa yang menarik di mini Malaysia terlebih dahulu. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Walau jauh, walau dekat, lusa kembali semula. Bila mentari okay, seperti anda telah pun lihat di kaca telefon anda, anda pun telah melihat antara daya tarikan yang ada di Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park Aikroh Melaka. Jadi saya nak terangkan lebih terperinci facilities ataupun kemudahan yang terdapat di Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park ni. Okay, di Mini Malaysia kita terdapat replika rumah negara Malaysia di mana kita ada daripada Perlis sampailah ke Sabah Sarawak. Ha, selain itu juga di Mini Malaysia terdapat replika rumah negara ASEAN. Ha, macam anda tengok sekarang ni, kita berada di perkarangan ataupun di luar rumah Indonesia. Jadi selain rumah Indonesia, apa lagi kita ada? Kita ada rumah Filipina, kita ada rumah Indon, rumah Singapura dan beberapa jenis buah negara lagi kita ada di Mini Malaysia ni. Selain itu, kemudahan yang terdapat di Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park, kita juga ada kemudahan seperti surau, tandas, gazebo, tempat berehat. Selain itu, kita ada membuat sewaan gerai, kios, sewaan bilik kaca, pentas tejah dan di Mini Malaysia ni juga terdapat swimming pool. Ha, jadi kalau anda nak, dia sesuai sangatlah nak berehat-berehat dekat sini. Ha, banyak kemudahan yang tersedia untuk anda semua. Jadi untuk segmen kita pada hari ini, Sembang Celebrity MMACP, Borak Bukan Gebang. Kita bersama dengan Datuk Bahrin. Ha, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi sebelum kita nak teruskan sesi temu bual kita hari ini, ha, kita dalam segmen
Sembang Celebrity MMCP bersama dengan Datuk Bahrain. Borak bukan sembang. Ha, jadi Datuk, boleh Datuk perkenalkan diri kepada para penonton di rumah dahulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Saya perkenalkan diri saya. Dulu belum Datuk lah. Tapi sekarang dah Datuk lah. Dua tahun lepas. Saya Datuk Mamat Bahrain Mamat Syarif. Artis Dondang Sayang Negeri Melaka. Juara Kebangsaan Dondang Sayang Malaysia. Dan dah pergi Mauritius semua. Untuk menentukan warisan dunia Dondang Sayang. Ini pun pantun saya dengar dah. Lulus warisan dunia. Itu betul dia. Diri saya yang dapat keluar negara selalu kena juara Kebangsaan Dondang Sayang Malaysia tahun 88. Jadi Datuk memang asal orang daripada mana Datuk? Saya. Saya asal dari Kampung Bertam Hulu, Batu 10 Melaka. Dekat Bertam Hulu. Jadi memang berbesar di Melaka. Bersekolah semua, pelajaran semua di Melaka lah. Ya, sekolah. Sekolah pun di Melaka. Jadi apa hobi Datuk Bahrain? Yeah. Apa hobi-hobi? Hobi saya, saya nak ikut hobi saya bermacam-macam. Yang bola sepak, sukan, apa, takro, badminton, saya, tapi tak begitu jauh pergilah. Kalau satu-satu saya, hobi saya menyanyi Dondang Sayang sekali. Jadi mungkin Datuk boleh sharekan kehidupan perjalanan Datuk daripada remaja sampailah ke sekarang ni, ha, pada para tetamu. Okey, saya yang sebenarnya yang saya ceritakan latar belakang saya. Tak sekolah tinggi. Tak begitu tinggi sekolah. Hanya darjah 6 je. Sekolah darjah 6. Sekolah di kampung lah. Sekolah darjah 6. Jadi saya macam mana tercebur dalam Dondang Sayang pun saya tak tahu. Kena satu hari tu. Kena orang kata saya ni tercebur dalam Dondang Sayang. Boleh jadi orang kata tuah kuah tak tumpah ke mana. Sebab apa? Datuk saya penyanyi Dondang Sayang. Bapak saya mengisi biola. Mak saya pun menyanyi Dondang Sayang. Mak saudara menyanyi Dondang Sayang. Jadi saya agak bila kata orang kuah tak tumpah ke mana ni, itulah mulanya daripada saya. Saya suka ikut ikut generasi lah orang kata. Jadi sampai sekarang. Okay. Sampai sekarang. Jadi sebelum terlibat dengan Dondang Sayang ni, apa pekerjaan Datuk Bahrain? Okey. Saya aku cakap pun saya bukan kerja kerajaan, tak ada. Saya kerja kampung. Hanya masuk hutan, keluar hutan, masuk hutan, keluar hutan, ambil lebah, apa, kancingkan, kerja saya itu saja. Tapi saya, fikiran saya tak bergerak ke Dondang Sayang tu. Pasal keturunan tu ada kan. Sama masuk hutan menyanyi, sama mancing menyanyi semua. Jadi, itu kerja saya. Kerja saya masuk hutan, keluar hutan, tanam padi, ke sawah, tanam padi. Itu kerja saya. Saya suka. Jadi macam orang kata menyanyi tu dah jadi sambil-sambil kebiasaan lah. Sambil-sambil kita memajak pengasap. Majak sampai masuk hutan dah mengapalkan menyanyi Dondang Sayang ni. Jadi mungkin macam mana, ada tak idea tiba-tiba macam tercetus ni nak masuk Dondang Sayang ke secara tiba-tiba? Bukan, memang lagi, rasanya lagi sekolah darjah 6 saya dah minat Dondang Sayang. Saya suka dengar Dondang Sayang. Dulu Baba Kintik, Cik Mama Amin, Ainun Dro, Jenak Wahid. Tahu nak cerita, orang-orang sayang ni berpuluh lah. Kalau kita dengar cerita dulu-dulu orang sayang, saya pun tak kenal orang. Apa Baba Kintik, Baba Chai, Baba Belu, Baba Buyung. Baba Chai, macam-macam nama. Bukan Yang Sialam, Tedung, macam-macam nama perempuan. Sampai 3-40 orang punya nama. Saya ingat. Nama saya ingat, tapi orang tak dapat 1-2 orang yang tengok. Itu cerita. Jadi mungkin Datuk Bahrain boleh kongsikan kepada para penonton Dondang Sayang ni macam mana perjalanan dia. Dia dari segi menyanyi ke ataupun boleh buat tarian sekali ke? Yalah, apa kata kita kepada penonton ni, saya ingat orang kata kalau berpantun sikit lah. Kalau nak pergi ke dusun. Kalau dia kata kalau tidak kena duit pantun, kita tak boleh berdondang sayang. Kalau tidak kena di dusun, kita jangan bawa parang. Kalau tak pergi dusun, bawa apa-apa parang. Kalau tidak kena pantun, kita tak boleh berdondang sayang. Kena pantun, baru boleh dondang sayang. Jadi, orang kata pantun tu adalah salah satu kunci utama lah. Untuk sulamkan pantun. Jadi contoh dia macam kata,
dari mana aku naik melayang, Suri cantik bulan mengambang, saya terang sampai ke pagi. Apa kebaik dunia saya yang ini sekarang tak lupa lagi. Jadi kita boleh jawab ke pantunnya, yang denak membuat sarang di tunggul kayu pun serumpun. Paling enak dunia sayang dalam lagu boleh isi pantun. Itu dia. Jadi kalau nak dapatkan sebuah pantun tu, dia susah tak? Macam mana kita nak tiba-tiba ada idea untuk jadi dapatkan dia, pantun tu? Pantun ni kenakan, kita nak kenakan bayangan dengan maksudnya. Kalau kita ambilkan ada orang kata, buah jambu masak beranum. Ha? Kalau buah jambu ni masak asam boleh ke? Tak boleh. So dia punya bayangan tu pun kena ambil satu yang realiti. Contoh dia kalau dulu biasa pantun lah. Dua tiga kucing berlari mana sama kucing belang. Itu biasa. Dua tiga boleh cari mana sama ada seorang. Tapi sebaliknya dalam bayangan, apa bayangan dua tiga kucing berlari tu, kita boleh buat macam-macam. Contoh, dua tiga kucing berlari mana sama kucing belang, dua tiga boleh cari tak sama cik puan seorang. Dua tiga kucing berlari mana sama kucing belang. Kita jaga diri sendiri, jangan jaga diri orang. Berapa dah? Ada dua. Dua. Lagi. Dua tiga kucing berlari mana sama kucing belang. Orang tua tak sadar diri nak ambil bini orang. itu yang kasi orang ketawa sikit pantun. Okey, kejap dia saya. Satu bayangan tu boleh bagi macam maksud. Sekejap, saya tengah fikir untuk pantun ni. Kita buat satu, dua pantun, dua kerat lah kan. Kalau anda semua nak berbadan sehat, jangan ke mana-mana, kita berehat. Kita berehat sebentar. Pandai juga pantun. Mencici, 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 mencici. Oh, mencici, 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 mencici. Hujan lapo tak akai songkong, basi kaca botak pernah gosok. Daya gempis roda bengkok, badan pepes semacam ke. Bujang lapo keliling kampung, naik basi kahai pakai sarung. Minum air dan naik gombong, sakit perut terpekit terlolong. Hai bujang lapo, tak boleh harap, basi kaljabo dan naik kurap. Baru putus hai urat saraf, masuk angin nak keluar asap. Bujang lapo loya buruk, sana sini hai bikin sibuk. Naik basikal semacam berot, ada kerja tolak habuk. Oh, mencici, 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 mencici. Kembali bersama saya Nur Aisyah dalam segmen Sembang Selebriti MMACP. Borak bukan gebang. Okey, jadi saya nak terangkan kepada anda semua, antara selain kita ada kemudahan-kemudahan yang terdapat di Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park, di Mini Malaysia juga menyediakan antara beberapa package untuk anda semua boleh buat package dengan kami lah. Antara package yang terdapat di Mini Malaysia, kita ada package makan berhidang, kita ada package sambutan hari keluarga, kita ada package team building, kita ada package hari jadi dan kita juga ada package mesyuarat. Jadi kalau anda semua tak tahu kat mana nak buat ataupun nak sambut sesuatu majlis, bolehlah datang ke Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park Aikroh Melaka. Jadi untuk hari ini di dalam segmen Sembang MMACP, saya bersama dengan Datuk Bahrain. Kita sekarang ni berada di luar kawasan rumah Indonesia. Antara dua rumah Indonesia yang terdapat di Mini Malaysia ni kan. Jadi Datuk, kita nak sambung balik. Sebelum kita nak sambung balik kan, kita nak jawab daripada Facebook soalan dia daripada Hafsa Aziz. Datuk, irama dondang sayang ni boleh digabungkan dengan selawat tak? Selawat tu lain. Boleh, pantun boleh buat. Boleh buat pantun, boleh selawat buat pantun lah. Macam
Kalau bulan ya, contoh dia kita nak selawat tu, nak masuk rumah, nak pantun, boleh boleh buat pantun selawat. Boleh buat pantun selawat. Anak Cina pulang ke Cina. Tinggal mari pergi hulu. Kalau kita nak kena ke mana, kita selawat dulu. Wah, dulu, itu dia. Ha, antara-antaranya. Berpantun, selawat bolehlah. Jadi kalau kita nak naik pentas pun, itu boleh. Allah masih Allah. Selawat. Selawat lah. Naik pentas nak menyanyi, nak menyanyi, main. Menuntung ramai. Cuba jangan berdebar hati kadang-kadang. Gunanya. Boleh. Jadi kita ada lagi soalan dia tanya. Ada tak Datuk plan untuk dondang sayang selawat tahun ni? Kalau diminta saya akan buat. Pasal saya ni orang berpantun sikit hari lama, sikit hari lagi pantun saya akan keluar 2,000 pantun di Institut Seni Warisan. ISMA lah. Saya dah bekerja. Saya bekerja di ISMA lagi. 2,000 pantun tapi belum dicetak lagi oleh Datuk. Apa berjalan ni. Jadi kita untuk pengetahuan semua kan, pantun ni kita ada macam-macam. Dua kerat ada, dua empat kerat ada, enam kerat pun ada. Jadi mungkin Datuk boleh ulaskan sikit pengetahuan untuk semua orang. Dua kerat ni senang sangat lah dua kerat ni. Macam mana? Dari mana nak ke mana? Macam-macam mana? Pantun dua kerat ni saya nak itu kan macam tu. Kalau awak ada pantun dua kerat, dia apa cakap? Okey, pantun dua kerat saya cuba eh. Kita nak cakap pasal apa? Ya, okey, kejap. Pantun dua kerat. Okey. Anak-anak pergi ke bendang. Apa khabar Datuk Bahrain? Selamat datang. Itu macam pantun dua kerat. Tentu dia kan pantun dua kerat apa, kalau sudah benih baik jatuh ke laut jadi pulau. Itu pantun dua kerat. Kiasan tau. Kiasan. Orang awak ni orang yang baik. Jatuh ke laut mana-mana pun boleh hidup. Itu pantun kan. Tapi kita berbualkan pantun. Kalau tidak berni, kalau betul berni yang baik jatuh ke laut jadi pulau. Itu aja. Sama kiasan tau. Nama kiasan. Tapi boleh kita buat pantun. Saya empat malam ambil rotan. Rotan serga di lurut. Bukankah pulau ni asal daratan? Kenapa dia ada ke tengah laut? Itu datangnya benih yang baik tadi. Ayam jalak ekornya pendek. Ayam jantan itu tajinya pendek. Lurut-lurut dengan pisau. Benih daratan ni benih yang baik jatuh ke laut jadi pulau. Itu berapa kerat tu Datuk? Masuk 4 kerat. Lagi kiasan dia 2 pantun. Kalau benih baik jatuh ke laut jadi pulau. Jadi kalau Datun pantun 6 kerat pula pantun macam mana? Pantun 6 kerat, dia semua selit satu macam mana. Kalau tidak kerana bulan bintang terdak terbit pagi. Kalau tidak kena bulan bintang tidak terbit pagi, terang semua. Kalau tidak kerana bulan bintang tidak kena terbit pagi. Kalau tidak kena tuan, saya tidak datang kemari. Kita masuk satu lagi. Masuk satu lagi? Okey. Kalau tidak kena bulan bintang tidak terbit pagi, pagi-pagi memotong rumput. Kalau tidak kena tuan, saya tidak datang kemari. Datang tuan, datang saya kena dijemput. Itu ya tu. Jadi Allah Akbar. Jadi mungkin tuan boleh sharekan sedikit macam mana kejayaan untuk belajar pantun ni, susah tak kalau orang memang, nak belajar pantun? Jawab dia memang susah jawab pantun. Kalau tak kena bayangan dengan maksudnya, tak boleh juga. Macam saya kata tadi, bau jambu masak beranum, tahun mari bulan puasa, adik lalu saya tersenyum nak tiap bulan biasa. Kalau buah jambu masak asam, dah tak boleh. Kalau itu cerita dia, nak kenakan bayangan dengan maksudnya pantun, pantun bakaran. Jadi kalau untuk proses nak membelajar pantun tu, dengan siapa kita, apa pandangan Datuk pantun zaman dulu dengan zaman sekarang? Sekarang main tibai je orang cakap. Kalau pantun zaman dulu dihafal. 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 Orang dulu dihafal pantun tu. Kalau budi, budi. Jadi pantun tu pusing mana? Kalau kasih, kasih. Jadi kalau saya sekarang buat pantun, saya ikut cara lama lah. Tapi sikit-sikit saya ambil lah.
Pasal kita sekarang bantu ni, kita sumber-sumber alam ni ke dunia. Lagi satu pantun sekolah-sekolah universiti kan, pantun dia memang kita suka susah nak faham kadang-kadang. Pantun dia macam perkataan dia masa dalam universiti perkataan dia lain. Jadi orang luar ni susah nak faham sikit. Kalau pantun sumber alam ni ke? Buah jambuti ke serangkai? Banyaknya kata pembayang tu datangnya daripada sumber alam lah. Okay, jadi kita ada lagi soalan daripada Facebook. Dia bertanya, salam Datuk, boleh bertanya macam pantun Dondang Sayang kan, secara spontan berapa masa Datuk perlukan untuk membalas pantun dalam acara majlis yang spontan? Tak. Kalau kita, kalau 8 pantun tu kita dah tahu 15 minit dalam Dondang Sayang. Nak jawab pantun tak apa sahan. Kita baca yang belakang dia. Kita nak jawab tu jadi kunci dia ambil yang belakang tu. Contoh dia. Yang belakang. Macam dia kata, dari mana pun ayam layang masuk dalam sayang ni? Terbang tinggi dia sambal lang. Nampak? Betul tak? Bunai, burung. Dari mana pun ayam layang? Kena burung, terbang layang. Apa guna kasih sayang? Undang sayang. Kalau mati seorang, tergolek seorang. Jadi kita nak cepat. Apa guna kasih sayang kalau mati tergolek seorang? Betul juga. Apa guna kasih sayang? Mati seorang juga. Kita kat ujung pasir ke Bukit Cina, badai hilir dulu terima. Orang berkasih mainan dunia, mati tak boleh bawa bersama. Kalau nak sayukan orang sayang, jawab tadi tu, apa guna berkasih sayang kalau mati tergolek seorang? Orang yang jawab tu, cara yang sedih tau dia buat. Dia kalau buat, ujung pasir ke Bukit Cina, Bandar Ilir dulu ternama. Dulu pada Palawan. Sekarang Bandar Ilir tu. Pada Palawan nama. Dataran Palawan. Ujung pasir Bukit Cina. Orang kasih mainan dunia. Nyonya nama. Nyonya seorang. Mati tak boleh sama. Bawa bersama. Itu cara dia. Diulang balik. Jadi orang kata benda tu berkait lah. Berkait. Jadi ada lagi. Ada lagi soalan daripada Facebook. Dia tanya, di mana nak menonton Datuk persembahan Dondang Sayang ni? Saya selalu, kalau sama boleh masuk, tak boleh masuk, saya selalu buat majlis perkahwinan. Ataupun saya selalu sembuh Tun, lagi dulu Tun Khalil Yaakob ke Tun Ali ni pun, dan kerajaan Negeri Melaka ni pun saya memang sure dia orang. Selalu sure dia orang. Yang selalu backup saya, kumpulan Brigit Seni dengan kumpulan Iswa. Tapi kalau nak tengok majlis perkahwinan boleh juga. Tadi bulan 6 dah. Lambat lagi bulan 6 satu bulan show. Bulan 6 nanti adalah. Dah ada tempahan lah dah ni. Dah ada dah. 12 bulan 6. Alhamdulillah. Lepas ni ada lagi soalan. Dia tanya, ada cadangan untuk Berdondang Sayang di Mini Malaysia dan ASEAN Kacau Cepat tak? Ada. Mana cadangan? Kalau dijemput. Kalau dijemput. Adun 2. Payah rumput Sungai Udang kalau orang jemput kita datang. Payah rumput Sungai Udang kalau jemput kita datang. InsyaAllah nanti Mini Malaysia jangan lupa jemput. Okay. Jadi Datuk nak ceritakan kenangan-kenangan dalam terlibatnya dalam industri Dondang Sayang ni. Ya. Kenangan-kenangan. Kalau nak ikut kenangan Dondang Sayang ni macam-macam. Kadang-kadang kita ni, saya yang sebetulnya maksudnya. Saya pemuzik moden dulu. Pemuzik moden. Boleh main drum, boleh main keyboard, boleh main violin. Saya pun main violin. Boleh main drum semua. Kemudian bila saya umur 23 tahun, saya masih main muzik moden lah. Saya menyanyi macam-macam lagu saya menyanyi. Lagu Dok Kilo, lagu Syed Salim, kalau semua 60-an saya menyanyi. Jadi kalau orang dengar suara saya ni, orang katakan kalau tak nampak muka, orang katakan Syed Salim. Saya boleh buat memang minat suara Datuk Syed Salim. Kalau saya buat, dulu lain, sekarang dah lain. Buat siapa? Dulu suara bujang, sekarang dah kahwin. Suara siapa tu? Syed Salim, suara siapa tu? Datuk Syed Salim. Datuk Syed Salim. Saya minat dengan dia. Jadi saya minat dengan dia pasal saya juara kebangsaan Orang Sayang Malaysia tahun 88. Dia yang jadi pengadil saya. Dia 5 orang lagi ATM Kuala Lumpur, dia jadi pengadil saya. Jadi pesanan itu saya ingat, jangan masuk Dondang Sayang bertanding dengan. Dia punya pesan, sampai dia pesan begitu sekali. Pasal pantun saya pun dia ada ambil.
Bila saya Johan, dia keluar cari, mana Cik Wadi, mana Cik Wadi? Dia tanya soal pantun macam mana. Tapi dia dah juara Orang Sayang dulu. Malaysia. Dia, kalau kau kena dengan aku, dia kata, dia cakap kau aku je. Mampus aku nak jawab. Habis tanya, pantun tadi apa jawab? Pantun tadi apa jawab? Dia cakap. Dia juara malam dulu lah. Itu cerita dia. Cerita Orang Sayang ni banyak. Kalau nak ambil cerita, memang banyak. Bukan senang nak berlatih Orang Sayang. Tapi saya nak mendidik cucu-cucu saya menyanyi Orang Sayang, insyaAllah. Kalau setakat 5-6 orang, dia boleh menyanyi Orang Sayang. Itu dia. Jadi kita nak jawab lagi soalan daripada Facebook. Dia tanya, salam Datuk. Kalau kita selit bahasa Inggeris sikit dalam pantun Orang Sayang, boleh ke? Susah. Boleh sikit-sikit. Tengok tengok ayat yang dia nak pakai. Pasal dia ada suku kata tu. Ada suku kata. Pasal membelit. Kalau kita menyanyi show Negeri Orang Putih, misalnya kita pergi Negeri Orang Putih lah. Dia nak kena Orang Sayang, mesti ada jurubahasa sana. Kita menyanyi, dia cakap. Kita menyanyi, dia cakap. Baru faham. Kalau nak selit dia begitu, pasal suku kata dia tak dapat. Kawai Bijelani pun nak pantun saya, dia nak buat Inggeris, Cina. Tapi susah lah sebutan. Pantun ni, dia kata ujung saya nak. Dua tiga aku cuma hari ni. A, R, I. Mana sama bagi belah? Sama asid, sama rang. Pasal ayat tu nak sebut, tak dapat. Jadi Datuk, kita akan melihat sebentar ya. Jangan ke mana-mana, kita akan melihat sebentar. Kembali bersama saya Nur Aisyah dalam segmen inspirasi, ya, dalam segmen sembang selebriti MMACP, borak bukan gebang. Okey. Jadi saya nak terangkan ataupun kongsikan kepada anda semua antara aktiviti-aktiviti yang terdapat di Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park Air Keruh Melaka. Selain anda datang untuk berjalan-jalan beriadah tengok rumah ni, dekat Mini Malaysia juga ada menyediakan aktiviti sukarelasak antaranya. Di Mini Malaysia ada terdapat sukan seperti ATV, wall climbing, memanah, berkayak dan juga memancing. Jadi kalau anda semua datang dekat sini, jangan risau. Bukan setakat untuk berjalan saja, anda boleh juga melakukan aktiviti-aktiviti sukan lasak. Antara aktiviti sukan lasak yang popular di Mini Malaysia sekarang ni, permintaan tinggi, adalah aktiviti ATV, di mana kalau untuk 2 round berharga RM30 dan kalau untuk 4 round berharga RM50. Okey, jadi untuk hari ini dalam segmen sembang selebriti MMACP, borak bukan gebang, kita bersama dengan Datuk Bahrain. Ha, jadi Datuk. Ya. Yeah. Dah Datuk ni terkenal dengan Datuk Bahrain Dondang Sayang. Yeah, ha, jadi dua, mungkin 2011 kita. 2018. Sejak 2018 lah. Jadi kita nak jawab dulu soalan daripada Facebook. Dia tanya, Datuk, pantun-pantun memang warisan Melaka ke? Kita kalau nak buat warisan Melaka, pun boleh. Nak buat memang warisan Melaka pantun ni. Orang Sayang dengan pantun ni memang warisan Melaka asalnya. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan kepada para penonton di rumah hasil karya Datuk, ha, yang selama terlibat dengan Dondang Sayang ni. Ya. Okey.
Boleh, insyaAllah. Latar belakang saya lah nak cerita kan. Kalau nak cerita latar belakang saya ni memang panjang sikit. Saya masih umur 23 tahun, saya main muzik moden. Nama dia, muzik tu Cak Kuncak dulu. Memang terkenal Cak Kuncak dari Melaka ni. Ada 6-7 kumpulan kau lah. Bila 6-7 kumpulan dari Melaka ni. Ini kumpulan apa ni, kumpulan apa ni. Jadi kumpulan saya ni, nama dia Mawar Biru lah. Konon. Kemudian bila majlis kahwin kita pergi. Tiap-tiap rumah jemput. Itu jam murah lah. 300-400 saja. Ya. Main malam. Sampai ke satu habis. Habis saya main-main muzik lama-lama. Menyanyi lagu Dok Kilau. Menyanyi lagu Salim. Eh Halim ke. Ahmad Jahid pun menyanyi. Lama sangat. Masuk tahun 83. Tahun 83 saya berhenti muzik moden ni. Ya. Saya pindah ke muzik tradisi. Iaitu muzik Donang Sayang ataupun lagu asli. Ya. Saya duduk dengan kumpulan pasdara saya nama dia Kamarudin Abu Hassan. Masa tu saya main muzik asli menyanyi sama dia lah. Menyanyi-menyanyi Donang Sayang dengan dia. Tahun 88 masa dia masuk pertandingan Donang Sayang satu Malaysia. Tapi saya masuk bahagian Melaka dulu. Tahun 88 saya masuk bahagian Melaka. Saya terpilih. Dia pun masuk. Cikgu saya pun masuk. Di Kamarudin. Saya terpilih pergi juara kebangsaan Donang Sayang. Terpilih pergi pertandingan akhir di Kuala Lumpur. Di RTM Kuala Lumpur. Iaitu, malam tu saya pun menyandang Johan. Yang sebetulnya kalau orang dengar orang ketawa. Saya tempat main muzik tu, cikgu muzik saya, Kamarudin Abu Hassan, dia pun masuk sama masuk bertanding. Dengan kesetuhan bertemu dengan dia. Habis macam mana nak buat? Nasib dia. Saya pula menang, kalahkan dia. Sampai dia tabis saya. Alamak, saya hormat awak dia. Nampak. Boleh kalahkan saya ni. Tak biasalah pantun. Kadang-kadang. Adat lah. Kadang-kadang pengadil ni suka kita gaya macam ni. Kadang-kadang pantun sedap macam tu. Jadi, dah juara kebangsaan Donang Sayang Malaysia. Saya balik-balik. Masuk 2-3 bulan, cikgu saya ni meninggal dunia. Bila meninggal dunia, sebelum dia meninggal, dia pesan saya, Barim, kalau saya tak ada, alat muzik ni awak pegang, teruskan Donang Sayang. Sebelum dia meninggal lah, dia pesan. Jadi saya, dia meninggal dulu, saya pun cakap mengambil isteri dia. Apa Pak Din cakap? Pak Din cakap, kalau dia tak ada, dia lah dalam wad dia. Kalau dia tak ada, barang ni semua saya kasih saya. Saya hidupkan Donang Sayang ni. Saya bagilah. Mami sikit duit apa kan. Bagi duit. Okey. Dia meninggal. Dia pun meninggal. Saya pegang bola muzik sama sekarang. Nama dia dulu kumpulan Mawar Biru. Apabila dia meninggal, saya ubahkan nama dia. Kumpulan Kenangan Mawar Biru. Sama sekarang saya pegang kumpulan. Kenangan Mawar Biru. Sampai sekarang saya pegang kumpulan Kenangan Mawar Biru. Buat show sana, buat show sini, buat show sana, buat show sini. Pergi Indonesia, mana-mana pergi. Dalam majlis perkahwinan. Jadi kita ada lagi soalan daripada Facebook. Dia buat permintaan, Datuk. Tok, nyanyi sikit lagu Kereta Lembu. Naik Kereta Lembu. Dia Kereta Lembu lah. Yang sebenarnya cerita dia, saya ni dah buat 5 album. 6 album Donang Sayang. Termasuk lagu Naik Kereta Lembu. Pantun dia, naik kereta lembu, jalan bandar Melaka. Naik kereta lembu, jalan bandar Melaka. Bila sudah ketemu, hati rasa suka. Bila dah ketemu, hati rasa suka. Itu dia lagu dia. Okey. Hari satu, umpan jawab. Naik kereta lembu, kereta lembu lekat. Naik kereta lembu, kereta lembu lekat. Kalau dah bertemu, jangan duduk dekat-dekat. Kalau dah bertemu, jangan duduk dekat-dekat. Saya buat album Donang Sayang. 5 album, saya termasuk dengan Nyonyatan, 3 album. Nyonyatan juara kebangsaan Donang Sayang Malaysia tahun 76. Jadi antara banyak-banyak album tu, antara banyak mana satu yang popular, yang jadi permintaan tinggi? Sekarang ada di baris lagu saya, Joget Anak Limungan, ataupun Joget Pantai Kelebang, Joget Bicara Kasih. Dayan buat lah. Dah baris dalam tu, memang bila buka, kadang buka.
Lagu saya. Lagu saya banyak dipakai. Mungkin Datuk boleh sharekan belanja kita untuk hari ini. Ha, lagu untuk Pantai Kelebang tu. Apa tu? Boleh sharekan kepada kami salah satu album Datuk. Ya. Yeah. Kalau saya dulu joget Pantai Kelebang tu, lagu dia joget Anak Limangan dulu. Jadi apabila pemuzik saya buat lagu tu, pemuzik orang Muar, Johor. Dia taruh aja, saya nyala. Ha. Macam joget Pantai Kelebang. Macam macam mana? Okey. Joget Pantai Kelebang saya lupa. Album recording saya kita tak ingat lagi. Tak berapa nak ingat. Okey, tak apa. Jadi untuk para tetamu kita ataupun penonton kita sekarang ni, kita berada di luar rumah Indonesia. Ha, di mana kita hari ini bersama dengan Datuk Bahrain daripada Karyawan Seni Institut Warisan Melaka. Jadi macam mana penglibatan Datuk dengan ISWA ni? Saya duduk di dulu ISMA, Institut Seni Malaysia. ISMA. Dulu ISMA. Jadi bila kerajaan tukar-tukar ni, tukar sikitlah. Okey. Saya duduk lagi pada ISWA ni dari tahun 2000. Pencapaian saya, dan terima kasih, kadang-kadang saya menyanyi tun, lalu menyanyi menteri dulu, tak tukarlah, tak kisahlah menteri mana. Jadi tun yang pertama kemarin, Tun Baharudin, Syawarudin apa nama, kemudian Khalil Yaakob, kemudian menteri Dato' Ali ni. Kemudian tahun 2000, dia bagi saya anugerah bintang BKT, bintang hormat terpuji, bintang kehormat terpuji. Tahun 2011 dia bagi BCM, bintang cemerlang Melaka. Tahun 2017 dia bagi DPSM, bintang DPCM, darjah Pakuan Seri Melaka. Itu yang nak Datuk pakai datin, datin nyumut. Macam mana pakai datin ni? Pakai dia. Jadi kejayaan saya sampai saya 2018, saya bawa donang saya yang ke Mauritius untuk menentukan warisan dunia. 2018 saya pergi sana. Yang tempat-tempat lain Indonesia selalu pergi, Thailand ke apa, Korea saya pernah pergi, daripada ISWA lah. Jadi boleh antara ramai-ramai kan dalam semasa Datuk dalam industri Dondang Sayang ni, siapa yang selalu beri sokongan kepada Datuk? Saya bila saya boleh menyanyi Dondang Sayang, bila saya boleh menggesit biola sendiri, jadi bapa saya arwah ni tengok saya macam, macam mana kau boleh pergi ke mai sampai mengikut aku sekali. Dia kata kuat tak tumpah ke mana. Jadi saya bila boleh memain satu alat tu, saya ingat boleh menyanyi. Saya boleh menyanyi, boleh main biola. Saya ingat, teruskan aku. Budaya ni, budaya keturunan aku ni. Sampai sekarang saya ikut ni. Terus. Terus berdondang sayang hingga sekarang. Okey, jadi kalau untuk perancangan Datuk untuk masa depan. Okey. Kita nak teruskan donang sayang ni, remaja-remaja yang baru atau kanak-kanak yang baru ni, kita mesti galakkan ataupun adakan bengkel. Adakan bengkel seperti ISWA buat. Saya tenaga pengajar tiap-tiap sekolah. Kalau projek angkat daripada ISWA lah. Dulu ISMA, sekarang ISWA. Memang tahun ni rasa saya tak dapat mengajar pasal apa PKP ni. Biasa kita mula mengajar bulan 2. 2 sampai bulan 7. Pergi tiap-tiap sekolah. Kita mengajar. Boker. Saya belajar boker. Lanjut gendang tiap-tiap sekolah daripada ISWA lah. ISWA bayar saya lawan lah begitu-begini. Walaupun pergi dia bayar lawan, walaupun gaji ada dia bayar lawan. Saya tetap pergi, tiap-tiap hari pergi. Sekolah ni tukar. Yang belajar gendang, belajar gendang. Yang belajar bailin, bailin. Yang belajar tarian, tarian. Nazam kurang sikit lah. Itu dia. Jadi untuk perancangan waktu PKP ni lah, apa halangan waktu PKP ni dalam penglibatan undang memang saya? Memang halangan waktu PKP ni banyak halangan. Kita tak boleh pergi karaoke, tak boleh makan gitu, betul-betul PKP ni. Pakai mask, pakai tak pakai, jarak jauh kita duduk kan. Satu meja berdua. Tapi sekarang dah Alhamdulillah. Alhamdulillah sikit. Jadi saya harapkan generasi baru atau kanak-kanak ni boleh mengikut apa budaya Melaka ni. Orang Melaka lah. Orang luar negara pun ikut boleh.
Luar negeri pun ikut Beri Melaka. Jangan lupakan Dundang Sayang ni. Okay? Kalau kata daun cempedak gugur melayang, daun kuini gugur melata. Kalau tidak Dundang Sayang, hilanglah seni budaya Melaka. Jadi Dundang Sayang ni memang asalnya daripada asal Melaka. Cerita. Kalau nak cerita kan Dundang Sayang panjang. Dari mana asal dia? Memang dari Melaka. Yang sebetulnya Dundang Sayang ni 5-6 tahun dah ada. Buat kata Datuk Ehsan Salim, Dundang Sayang, Dundang Sayang Tanjung Surat sampai ke Johor dia melarat. Dundang Sayang Tanjung Surat bukan di karang, bukan dibuat. Dundang Sayang di Loh Mahfuz tersurat, sudah tersurat. Lagi dulu 600 tahun dah ada Dundang Sayang ni. Tinggal lagi orang kita ni tak dapat membaiki Dundang Sayang ni. Datangnya Portugis 1511 ya. Tak Portugis, Arab datang, Cina datang masuk Melaka untuk menjaga. Dia yang menolong orang Melaka ni hidup kena sayang balik Portugis ni. Jadi orang kata dalam cerita Dundang Sayang ni pun ada cerita-cerita asal dia lah. Dari mana asal Dundang Sayang? 600 tahun dah ada. Sebelum Sultan Melaka melangkap pun Dundang Sayang dah ada. Tinggal lagi. Tak ada siapa. Tidak baik Portugis sudah datang tolong sikit. Dia tengok budak-budak melatih-melatih, dia tolong. Jadi kita pun nak tahu lagi apa perkembangan Datuk Baharin waktu kini. Tapi sebelum itu jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Kembali bersama saya Nur Aisyah dalam segmen Sembang Selebriti MMACP, Borak Bukan Gibang. Okey, jadi pada anda semua, di Mini Malaysia ni terdapat rumah replika rumah negara Malaysia dan juga replika rumah negara ASEAN. Selain itu juga terdapat beberapa pakej seperti pakej makan berhidang, pakej sambutan hari keluarga, pakej sambutan hari jadi, pakej mesyuarat, makan petang. Jadi kalau anda semua nak melakukan pakej-pakej, bolehlah datang ke Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park iKroh Melaka. Selain itu juga di Mini Malaysia tak lupa juga ada aktiviti sukalasak. Antaranya kita ada ATV, memancing, memanah, berkayak dan juga wall climbing. Tak lupa juga kita ada juga permainan tradisional di mana setiap rumah di negara Malaysia, replika rumah negara Malaysia, terdapat juga terdapat juga antara aktiviti seperti main carom, batu seremban, kita ada permainan capte, mewarna batik, ting-ting, sumpit, dan antara beberapa lagi permainan tradisional terdapat juga di Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park iKroh Melaka. Jadi untuk segmen Sembang Selebriti MMACP ni, Borak Bukan Gibang, saya bersama dengan Datuk Baharin daripada INSWA. Jadi Datuk, selain terlibat dengan pelibatan Dundang Sayang ni, apa aktiviti lain yang Datuk buat di luar? Saya bekerja di ISWA hanya sekali hari saja. Pukul 8, pukul 12 dah dibagi masa begitu. Lagi pada petang ni saya tak ada bekerja di rumah. Kadang-kadang pegang cangkul, pegang mengauk, bersihkan rumah, tanam pokok bunga, tanam pokok buah-buahan di belakang rumah. Kalau pokok mangga tanam pun dah buah, dah dapat makan dah. Jadi kerja saya tak ada apa. Kadang-kadang anak saya kata, "Ayah, kita pergi menyala." Kita pergi menyala. Pergi menyala ikan. "Ayah, pancing, mancing." "Oh, mancing." Campur. Saya suka campur gaul anak-anak. Biasa. Mesra dengan anak-anak. Kalau anak saya tu, bila menjaga tu, saya pergi tengok. Saya menjaga. Terkenal lah cakui saya dalam Melaka. Memang terkenal di cakui. Saya menjaga 18 tahun pada malam dulu. Jadi saya dah berhenti pada malam. Anak-anak ambil alih lah. Cakui warisan. Cakui. Itu lagi sekarang dengar berita.
kawan meninggal, kita cepat pergi. Dengan mencari kahwin, kita pergi tunjukkan muka walaupun sekejap pun. Ni jam pula PKP ni, mencari kahwin ni tak boleh pergi ramai-ramai sangat kan. Betul. Pergi tunjukkan muka, kadang-kadang tak makan boleh. Masa semalam, dia tak makan, kasih ikat. Itu cerita dia. Saya suka mendengar cerita orang yang macam bukan susah lah, macam minta tolong, minta tolong, saya pergi cerita. Lepas tu duduk rumah lah, tanam ke rumah, kemas-kemas. Kadang payah kucing ada dia buat. Payah kucing, banyak tak? Berapa ekor tu? Boleh lah. Boleh lah. Okey, jadi saya juga dapati yang Datuk ada buat bisnes cakwe. Ya, ya. Di mana tu? Kalau anak saya yang nama Junaidah tu, dia ada buat dekat Tampoi. Tampoi pasal malam ni. Tiap-tiap hari kadang-kadang bila hujan ni tak berani turun lah. Depan surau. Kalau siapa nak beli cakwe kat Kurubung, pasal malam Kurubung tu, rumah awam tu, datanglah dekat depan surau ni. Kat Kurubung lah. Jadi dah berapa lama penglibatan dalam bisnes cakwe ni? Saya membesarkan anak-anak lagi tahun, dah 18 tahun. 18 tahun, 25 tahun macam tu. Jadi saya menyari cakwe 18 tahun, dah anak-anak dah menerima pengalaman tu. Jadi saya suruh dia menyaga sendiri. Di Butang Mulu satu. Ada yang lain-lain tak kekal. Pasal dia boring kan menyaga. Menyaga kadang-kadang, dia suka menyaga kadang-kadang dan tak suka menyaga. Itu cerita. Jadi dah sekarang buat penyagaan cakwe ni, macam mana permintaan penerimaan orang sekeliling? Okey. Cakwe saya belajar dengan Cina. Tapi kadang-kadang cakwe ni orang Melayu kata bikin cakwe dia ikut lain cara kan. Dia mengajar dengan Cina memang pengalaman dengan Cina cakwe dia okey. Kalau tengok buku kan kadang pakai donat, pakai apa ya, pakai yeast, pakai apa, cakwe tak boleh jadi. Dia macam kuih donat ni, masam. Dia ada ubat yang betul-betul punya. Kita ada lagi soalan daripada Facebook. Dia tanya, sebagai tokoh dondang sayang, apakah perancangan Datuk untuk meramaikan anak muda terlibat dalam dondang sayang ni? Oh, itu dia. Saya terima kasih kepada Jabatan Kebudayaan dan terima kasih Jabatan Iswa. Juga bekerjasama Jabatan Majlis Bandaran bersama-sama bertugas ni untuk menaikkan bakat baru ni. Dia tolong sana macam kebudayaan, tolong menari, dan selepas pernah panggil saya buat belajar vokal kebudayaan JKKN. Dan yang saya tetapkan kerja saya Iswa lah. Pergi setiap sekolah ke mana mengajar ada orang Jabatan tu. Tapi insyaAllah kalau ada pejabat yang mengelolakan bahagian budaya ni, dondang sayang takkan hilang. Takkan ditelan zaman nak kata orang. Jadi kalau untuk sekarang ni, untuk orang remaja sekarang ni lah nak mewarisi budaya-budaya ni, ramai yang sukarlah untuk nak sukar melibatkan diri. Jadi apa pandangan Datuk? Saya rasa saya walaupun umur dah agak 40 lebih lah, tak boleh menyanyi dondang sayang. Kerjaan dengan Melaka akan, ataupun kita harap JKKN keluarkan sikit belanja lah. Kata apa, JKKN sana ada tempat panggil untuk veteran latih. Panggil orang veteran dia. Latihan. Dia bukan nak duit kan. Panggil dia. Cuma bayar, kena bayar jurulatih je lah. Panggil. Masuk Facebook, panggil, datang. Siapa nak berlatih dondang sayang. Jadi tak hilang. Yang baru ni, yang remaja kecil-kecil ni, naik lagi. Yang itu, dari usia ni, yang dia usia 40 tahun lebih, ajar kena. Jadi dia taruh cara dia macam mana. Banyak yang boleh menyanyi. Tapi spontan dia susah sikit. Jadi apa nasihat Datuk kepada remaja-remaja dekat luar tu untuk penglibatan dalam dondang sayang ni? Okey. Pada remaja-remaja ni, selalu saya dulu kaki karaoke lah. Bukan kaki karaoke, mulut karaoke. Kaki berat lah. Saya memang menyanyi karaoke dulu, tapi sekarang dah Datuk ni kita kurang sikit. Kecuali orang jemput, kita pergi. Saya menengokkan orang kita ni bawa anak dia 4-5 tahun naik atas pentas karaoke tu. Tak tahu dondang sayang, tak ambil lagu dondang sayang ni. Semua lagu-lagu yang dandut, latest modern. Itulah dandut. Saya kata lama besar anak awak pasal dandut. Tak tahu tradisi Melaka. Kita nak naik nama kita, awal-awal kita ambil lagu tradisi dulu.
Kalau pertandingan kat mana pun dia tanya soal tu. Kalau awak tak boleh tradisi Dunia Sayang, kalau boleh asli lagu Dunia Sayang, kita boleh pergi jauh. Kalau setakat naik dandut, tak boleh pergi jauh. Itu cerita. Saya harap kalau ada anak-anak tu, janganlah kita lebihkan lagu-lagu dandut ni. Lagu moden ni okey lah, 60-an okey. Lagu-lagu Orang Putih menyanyikan atau pentas karaoke ni. Kalau boleh ambil lagu tradisi. Kalau nak berlatih, datang rumah saya pun tak apa. Tunjuk saya, Dunia Sayang. Macam susu cucu saya, 7-8 orang menyanyi Dunia Sayang. Kalau boleh, campur gaul lah. Jadi, saya minta lah. Jaga budaya Melaka ni, jangan hilang telan di zaman. Jadi kalau untuk budak yang baru nak belajar tentang Dunia Sayang ni, apa tips daripada Datuk? Dan macam mana nak belajar tu? Dia budak-budak ni biasa. Nombor satu, kita nak ambil budak sekolah macam Dunia Sayang. Cikgu pandai. Cikgu pun pandai tanya. Jangan suruh dia Dunia Sayang lah. Cikgu pun pandai nak tangkap budak ni. Budak ni nak ambil budak ni. Macam mana nak cek budak macam Dunia Sayang? Kita tanya dia. Eh, rumah siapa ada karaoke? Mak saya cikgu itu. Pasal dia selalu menyanyi. Dia tu ambil masuk Dunia Sayang. Kalau tak mana dia tak ada karaoke, tak apa, jangan ambil. Dunia Sayang ni kadang-kadang budak yang nakal selalu jadi. Macam saya nakal. selalu jadi. Masuk hutan, keluar hutan, ambil lebah. Kita selalu jadi. Jadi, cikgu pun pandai pilih. Jangan bangat saya datang mengajar. Cik Marim, alamaknya ayah budak 3 orang. Tak apa, ajar. Tak ada budak. Cikgu tak pandai pilih budak. Itu cadangan saya. Siapa punya rumah ada karaoke? Tangkap budak tu masuk. Walaupun dia tak boleh menyanyi, dia boleh menyanyi lagu lain kan. Dia akan jadi dengan saya. Boleh jadi. Jadi mungkin untuk kesimpulan lah, untuk kita punya cerita hari ini tentang Dunia Sayang, apa lagi yang Datuk nak ceritakan kepada para penonton di rumah? Jadi itulah, bukan nak cerita apa. Saya minat Dunia Sayang ni daripada umur 6 tahun, 12 tahun minat Dunia Sayang ni. Sampai penyanyi-penyanyi punya nama dulu saya boleh ingat. Kalau nak tahu nama je, saya tak pecahkan rahsia dulu nama ni. Sampai 30 nama. Yang Sialang, Baba Posen, Tedung, Putih Lawak, Baba Sko, Baba Alam. Macam-macam nama. Tapi saya tak siarkan di JKN pun tak tahu. Kecuali diorang tanya kita cerita. Jadi, macam mana saya pesan kepada mak bapak orang Melaka, walaupun orang luar Melaka. Kita jaga tradisi ni. Kita ajar anak kita Dunia Sayang. Kalau boleh pun kita ajar pantun. Dalam pantun tu boleh jadi Dunia Sayang. Jadi tak pupus Dunia Sayang kita sehingga hayat. Paling tidak pun orang kata pantun tu penting lah. Penting pantun. Jadi untuk pengetahuan semua yang di Mini Malaysia ni, selain ada rumah replika negara Malaysia dan juga negara ASEAN, selain anda boleh beriadah di sini, anda juga boleh melaksanakan antara pakej-pakej seperti pakej makan berhidang, pakej sambutan hari keluarga, pakej hari jadi dan juga pakej mesyuarat. Jadi untuk nampaknya kita pun dah berakhir dalam untuk segmen kita pada hari ini. Ada awal ada akhir. Ada awal ada akhir. Jadi mungkin ada kata-kata penutup ataupun pantun yang penutup daripada Datuk Bahrain. Dia kalau saya nak pantun pembukaan pun saya boleh. Kalau saya boleh sembah pantun ke depan menteri ke depan saya, mesti buka satu pantun. Nak Dunia Sayang ke nak pantun? Dunia Sayang lah. Pantun saya. Dunia Sayang susah sikit. Contoh dia. Kayu sebatang dibuat tongkat. Nampak? Kayu bernama kayu menanti. Nampak? Kayu sebatang dibuat tongkat. Selamat datang jauh dan dekat. Dunia Sayang. Kami semua menanti. Sedia menanti. Selamat datang jauh dan dekat, Dondang Sayang. Kami sedia menanti, sedia menanti. Itu bukan nama. Pertama, tone pun siapa kita dah ucap dia. Lagi satu, gula kabung dari Segamat. Tahu gula kabung? Gula kabung. Belum puasa jumpa kan? Gula kabung dari Segamat. Sekali beli selalu teringat. Gula kabung dari Segamat. Yang tua disanjung, yang pangkat dihormat. Dondang Sayang. Macam Nabi umat, kasihkan umat. Jadi yang datang semua kita dah dah sembah. Sedia. Baru kita suruh Dunia Sayang. Saya tahun-tahun dulu, Gendang Nusantara saya menyanyi ke pentas. Tun ada menteri, ada banyak teman tun. Okey.
Baiklah, nampaknya kita pun dah di penghujung rancangan. Terima kasih Datuk Bahrin sebab sama-sama hadir ke Mini Malaysia dan ASEAN Kaca Puak ni. Terima kasih juga kepada para penonton di rumah yang setia bersama dengan saya dan juga Datuk Bahrin dalam segmen Sembang. Celebrity MMACP, borak bukan gebang. Jadi untuk anda semua, saya nak ingatkan kalau anda ada apa-apa sebarang pertanyaan, bolehlah ke Facebook Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park, dan untuk media sosial pula boleh ke Mini Malaysia dan ASEAN. Ha, untuk pertanyaan yang lebih terperinci, bolehlah kontak di talian 013-313-8686. Jangan lupa pada segmen kita untuk hari esok, segmen Inspirasi MMACP pada pukul 9 pagi. Dan saya nak ingatkan kepada anda semua, ha, jangan lupa like, komen dan share. Ha, sehingga kita bertemu lagi di segmen yang akan datang. Assalamualaikum. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Walau jauh, walau dekat, lusa kembali semula. Bila mentari akan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Saya menunggu.